Kota Rangkas Bitung. Hari ini cuacanya lumayan mendung, sepertinya akan turun hujan. Ini ya yang kemarin sempat saya update mengenai pelebaran jalan yang sempat dicor, yang video saya kemarin, dan sekarang udah kering ya teman-teman. Ini dia kondisi di bawah flyover ya, di pintu masuk ke arah Sintol. Oke teman-teman, di hari ini hari Rabu ya, saya ingin memberikan update ataupun informasi buat teman-teman semua mengenai perkembangan dari pelebaran jalan yang akan mengarah ke exit tol Rangkas Bitung. Sudah dalam tahap pengeringan ya, pengeringan jalan beton yang di depan sini. Ini dia. Untuk sore hari ini tahapnya itu tahap pengeringan. Untuk di area sebelah sini memang teman-teman ya belum terlihat ada beberapa kemajuan dari segi pembangunan, masih dalam tahap pengecoran jalan. Tapi yang di sebelah sini memang sudah terlihat sepertinya ini untuk jalur lain ya, yang akan mengarah ke jalan perkampungan yang sebelah sini. Sore hari ini juga sedang ada pengerjaan teman-teman. Nah, ini dia untuk pemasangan gorong-gorong di sebelah sini, untuk pengerjaan saluran air. Untuk saat ini memang belum ada tanda-tanda ya akan segera diresmikan, tapi bila kita melihat memang sudah banyak beberapa kendaraan yang sudah mulai memasuki ke area jalan tol. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah lokasi. Titik kali ini saya sedang berada di Bojong Leles ya, atau Cibadak ya. Memang tidak jauh jaraknya dari Mandala. Teman-teman bisa lihat sendiri yang mau bertanya tentang seksi 2 dari Jalan Tol Serang Panimbang. Jadi informasinya untuk seksi 2 itu sudah mulai dikerjakan ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan buat teman-teman semua. Saya coba perbesar. Nah, ini dia. Itu yang di sebelah sana ya, teman-teman. Yang saya tunjuk ini itu adalah akhir dari jalan tol seksi 1 ya, yaitu dari Rangkas Bitung menuju ke Kabupaten Serang. Nah, yang ke sebelah sini yang saat ini sedang ada pembangunan itu sudah termasuk seksi 2 ya, dari Rangkas Bitung ke Cileles. Ini saya tepat sekali berada di titik paling awal ya, yaitu di Bojong Leles atau di Cibadak ya, yang nanti akan menyambung ke seksi 2 ya, dari Rangkas ke Cileles. Ini nanti akan ada mungkin kelihatannya sih kayak terowongan. Nanti ini kan di sini jalan perkampungan ya, yang akan tersambung ke jalan raya Bojong Leles.
nanti di sini dari jalan kecil ini nanti akan diarahin masuk ke dalam terowongan ini sepertinya ya teman-teman, terowongan ini. Nah, karena di sini kita sudah bisa lihat ini sudah ada beberapa kendaraan mobil-mobil besar yang lagi nurunin tanah ya, nurunin tanah buat nambah tinggi ya. Karena memang di sini bila kita lihat ini areanya itu area persawahan ya, dan ini juga sudah mulai banyak genangan-genangan. Nah, ini ada beberapa alat berat yang sedang memadatkan. Ini dia. Nah, itu teman-teman seksi 1 ya. Sudah bisa kelihatan di sana seksi 1. Dari sini banyak mobil-mobil besar. Ini ada posko di sini, teman-teman. Memang sore hari ini pukul 5 sore ada pengerjaan di sini ya. Ini ada pengerjaan dari semangat. Beberapa pekerja yang sedang merangkai beberapa besi yang nantinya ini sepertinya si terowongan ya, kalau dilihat sih kayak terowongan gitu ya, terowongan jalan akses warga. Ini dia teman-teman, next time nanti saya akan coba untuk meliput akses seksi 2 ya ke Cileles. Semoga saya diberikan kesehatan. Tapi mungkin waktunya tidak sekarang-sekarang ya. Tapi setidaknya saya sudah bisa memberikan gambaran bahwasanya seksi 2 itu sudah mulai dikerjakan ya. Sudah mulai ada pengerjaan. Ini dia teman-teman. Sedang pemasangan ya di atas. Mereka melambaikan tangan kepada saya. Semoga berjalan lancar untuk proses pembangunannya ya. Kita doakan semoga untuk akses yang seksi 2 juga cepat selesai. Biar nanti masyarakat yang di sebelah sana juga bisa cepat untuk merasakan dampak dari pembangunan ini. Sehingga mempermudah akses ya. Oke. Cuaca hari ini juga lumayan mendung, mau turun hujan besar ya teman-teman. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini saja liputan saya pada sore hari ini, yaitu di Kota Rangkas Bitung ya. Ada pemadatan tanah teman-teman di sini. Nah, ini dia. Jangan lupa buat teman-teman untuk dukung terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Nanti saya akan terus menginformasikan seputar perkembangan dan kemajuan terutama pembangunan di Kabupaten Lebak khususnya Provinsi Banten ya, terutama untuk proyek jalan tol Serang Panimbang. Buat teman-teman yang tidak sempat melihat dan menantikan setiap informasinya, nanti akan saya terus informasikan buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.